لنبي الكريم وحبيب المكين خاتم نبينا حبيبنا محمد الأمين وآله وصحبه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. InsyaAllah kita sambung kitab pada muka surat 190. Sebagai peringatan, kitab ni lampiran-lampiran, jangan kita pilih lipat. Jangan lipat. Kalau nak tanda, jangan lipat. Ya, jangan lipat. Dia menyebabkan kita kena penyakit lupa. Penyakit lupa. Ya. Kitab-kitab, buku-buku apa pula, buku-buku yang bermanfaat, buku-buku ilmu, bila kita baca, kita nak tanda, kita nak berhenti nak tanda tu, jangan pilih lipat. Ya? Ha? Tu ada kenyataan daripada ulama. Bila kita lipat ke surat ni, dia akan mewarisi penyakit lupa. Nampak ya? Ha, jaga tu. Kita pakai kertas apa kita letak flag, ada flag ya, bubuh flag tanda itu tak apa ya, jangan ambil lipat. Ha, ni saya tengok ni ada lipat, kita ni ada lipat, nampak cacat, rosak kulit tak elok ya. Ha, merosakkan buku tak cantik ni kitab. Baik, kita sambung ke surat 92 mak, surat 92. Ya, perkara yang mustahil Rasul. 190 dan ketahui olehmu, dan ketahui olehmu di bawah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi an'ama 'alaina bil islami wal iman rabbil alamin rabbana bi ni'matil alwan الرحمن الرحيم عباده في القبور بروحي وريحان مالك يوم الدين يحكم بعبده بالعدل والإحسان إياك نعبد وإياك نستعين بالعبادة في كل وقت وآوان والصلاة والسلام على نبي الكريم سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أعوذ بالله القوي من الشيطان الغوي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ikhwatul iman wa ikhwatul islam hadakumullah. InsyaAllah perkara-perkara yang wajib bagi Rasul, kita dah baca sebahagiannya, kita ambil baliklah dia punya kepala tajuk tu, lebih kemah lagi. Saya baca sebentar lalu lah, tak payah hurai lagi lah yang kita dah baca ni. Dan adapun yang wajib bagi segala Rasul, yang wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui dia atas jalan tafsir, secara detail, secara butiran, maka iaitu tiga perkara seperti kata musannif. Wa amma rusulu alaihim assalatu wassalamu fayajibu fi haqqihim assadqu wal amanatu wat tablighu ma umiru bitablighihi lil khalq. Ini kalam Syekh Sanusi dalam kitab Umul Barohin. Artinya, dan adapun segala Rasul alaihi wassalatu wassalam ajma'in, maka wajib pada hak mereka. Ya, yakni sedik benar, artinya muafakat khabarnya itu pada nafsul amr. Ya, dan amanah
kepercayaan dan menyampaikan barang yang disuruh tabligh, ya, agar mereka itu dengan menyampaikan dia bagi sekalian makhluk. Tiga lah dalam ni: siddiq, amanah, tabligh. Satu dia tak sebut, fatanah. Ada ulama yang berfaham begitu, ya, ada ulama yang menyebut dengan empat. Masuk fatanah, cerdik. Sini tak masuklah cerdik ni. Jadi yang ulama ambil tiga sifat yang wajib bagi mereka, yang ini sifat pertama siddiq, benar. Kedua, mereka tu adalah amanah. Dan mereka yang ketiga adalah tabligh. Ya, tentulah orang yang nak jadi rasul, nak menyampaikan apa-apa risalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, mestilah orang kena cerdik. Sebab dia akan menghadapi kaumnya, ya, dia akan menyeru kaumnya, dia akan menghadapi kaumnya dengan berbagai-bagai macam, ya, tantangan, kerenahnya, ya, sikapnya, penerimaannya, responnya. Tentulah seorang rasul itu dengan secara langsung, secara otomatiknya, otomatisnya mereka adalah fatanah, cerdik, genius, ya. Fatanah ni genius, kita kata bijak, bukan cerdik, bijak. Lebih daripada cerdik, bijak, ya, bijak sana, fatanah, ya, very genius. Itu artinya. Dan ketahui ilmu bahasa Nabi itu tiga bahagi. Dalam segi siddiq, dia kata Nabi itu tiga bahagi, bukan Nabi itu ada tiga. Dia ringkaskan faham di sini, yang sebab kita baca tajuk di atas ni. Dalam soal benar as-siddiqu, sifat mereka itu sebagai siddiq, benar tu ada tiga. Bagi Nabi-Nabi, sifat siddiq ni ada tiga. Yang pertama sekali, benar pada dakwah risalah. Apa yang dibawa daripada Allah SWT, betul-betulnya mereka itu adalah rasul. Yang pertama benar, mereka adalah rasul. Authority-nya diauthorizkan oleh Al-Quranul Karim sendiri. Al-Quran yang mengauthorizkan mereka sebagai sebagai rasul. Nah, bukan orang calon ni, Pak. Macam kita lah, nah. Calon jadi wakil rakyat, calon jadi MP. Ini orang pilih, orang calon. Orang kat letak. Ya, rasul, Nabi ini adalah pilihan Allah. Allah yang lantik mereka, dan Allah sebut mereka dengan dalam kenyataan Al-Quran. Itu artinya mereka authorized dengan Al-Quran. Jadi mereka itu ada authority. Bila mengatakan ana rasulu ilaikum, aku ni rasul bagi kamu, memang betul. Itu artinya yang pertama kita kena faham. Jadi membenarkan antaranya yang terakhir, Nabi kita Muhammad SAW sebagai rasul paling penting. Ya, kalau kita tidak iktiraf dengan satu pegangan akidah yang yakin, dengan satu akidah yang qat'i, maka tidak sah iman kita, bahkan kufur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka itu wajiblah. Ya, setiap orang, setiap manusia, bukan kata orang beriman, setiap manusia nak jadi beriman, nak masuk jadi orang beriman, tentulah kena lebih dulu mengesahkan, ya, dengan meletakkan bahawasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga sebelumnya rasul-rasul, nabi-nabi yang lain sebagai rasul. Ya, yang dimaktubkan oleh Allah mereka dalam Quran sebanyak 25 orang secara tafsir, secara butiran, secara terperinci. Ya, itu yang pertama. Kedua, benar pada segala hukum yang menyampaikan kepada mereka itu akan daripada Allah Taala. Yang kedua, kita membenarkan risalahnya, risalah. Dia rasul, apa yang dia bawa dia panggil risalah. Al-Quran, segala untuk apa juga yang diperintah sebagai wahyi daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dia bermimpi dengan ilham yang diberikan Allah, mimpi yang kita kenali sebagai hadis qudsi, ya, hadis qudsi ini hadis yang riwayat awal sanadnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala, awal sanad dia itu mengikut dalam ilmu mustalah hadis, ya. Jadi bila kita hadis qudsi, awal sanadnya adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabawi, awal sanadnya adalah baginda besar Nabi SAW. Hadis sahabi ataupun mauquf, awal sanadnya adalah sahabat. Berkata Umar, berkata Abdullah bin Mas'ud, berkata itu dan ini sahabat. Itu maknanya perkataan sahabat kita panggil hadis juga. Tapi hadis
mauquf ataupun hadis sahabi, ya. Awal sanadnya orang yang pertama-tama menyebut, begitu-begitu apa juga kita faham tu sebagai awal sanad. Akhir sanadnya ulama-ulama hadis lah. Ulama hadis lah, ya. Bukhari, Muslim dan Sunan yang 6, ya. Itu di antara yang kata tadi ini, dan Masnad Hambali sebagainya, itu masuk. Itu yang kedua, benar pada segala hukum yang kebawa itu kita kena benarkan. Jadi sumber daripada hukum-hukum ini datang daripada Al-Quran dan datang daripada hadis, ahadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kita kena Quran, sadaqallahu alazim. Bila kita baca Quran, kita tutup dengan sadaqallahu alazim, itu bukan ending, tutup. Sadaqallahu alazim itu bukan maksudnya menutup bacaan, ya, tapi membenarkan apa yang kita baca daripada awal hingga akhirnya. Daripada awal hingga akhirnya kita baca Quran itu membenarkan setiap inci kalimahnya. Dan siapa yang buat Quran kepada kita? Baginda besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagindalah yang membawa risalah itu kepada kita, kita membenarkan risalah itu. Itu artinya membenarkan yang kedua. Membenarkan segala hukum-hukum yang dibawa, ya. Sama ada apa namanya melalui Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun apa yang telah diijma'kan dan telah masuk kepada qiyas. Kemudian yang ketiga, benar pada perkataan yang bergantung dengan perkara dunia seperti berdiri Zaid dan duduk Amr, duduk Amar, dan aku makan bahagian-bahagian dan aku minum bahagian-bahagian umpama yang demikian itu. Yang ketiga, benar pada urusan keduniaan, urusan kehidupan biasa, ya. Dia berinteraksi dengan kita urusan dunia. Dia habak satu perkara. Tadi aku jumpa satu orang. Tadi aku bertemu satu orang. Nampak dah? Dah? Pagi ni aku nampak apa? Tu dia lah. Orang ni kata apa kat aku? Ini masuk urusan biasa lah. Macam kita lah. Dia cakap hari ni. Itu urusan yang ketiga. Semua Nabi cakap tu adalah benar. Nabi tak bohong. Ya, dalam perbualan, dalam percakapan, dalam perbincangan, dalam kemusyaratan, dalam apa-apa perancangan yang Nabi bawa tu, Nabi tidak ada dusta. Tidak ada dusta, nampak tak? Itu dia. Itu artinya benar pada tiga aspek. Yang kita sebut Rasulullah, Rasul bersifat dengan benar, iaitu benar pada tiga aspek tadi, pada tiga jurusan yang kita sebut tadilah, ya. Yang pertama, dakwaan dia sebagai Rasul. Kedua, hukum-hukum dia bawa daripada Allah dan dia sampaikan kepada umatnya apa yang mesti dibuat, apa yang mesti ditinggal, segala perintah bentuk-bentuk syariat adalah benar. Jenak benar tu kita kena tengok daripada sumbernya lah. Sumber-sumber perundangan Islam, sumber-sumber datangnya segala hukum, sumber-sumber qanuniyah, qanun. Itu mesti adalah daripada Al-Quran. Kalau Al-Quran, mantap. Kita tak payah soal lagi lah. La raiba fi, tidak perlu diragui, ya. Kalau hadis, ini kita tanya lah, nah. Apakah Rasulullah kata apa tu hadis ni? Maka itu adalah apa nama perbahasan segala ilmu hadis yang disebut sebagai hadis. Hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, hadis munkar, hadis ahad, ada antara-antara hadis-hadis sebutlah. Ya. Contoh yang kita faham tu macam puasa 6. Sekarang kita masih hidup puasa 6 lagi, kan. Puasa 6 ni ada ulama kata makruh, Nabi tak buat. Kalau buat tak ada pahala, kosong. Sebab Nabi tak buat, penduduk-penduduk Madinah tak buat. Masyarakat Madinah tak buat. Siapa yang kata itu? Imam Malik Ibnu Anas, Imam Malik mazhab Maliki. Mazhab Maliki makruh, tak ada puasa 6. Nampak tak? Kerana hadis yang punya puasa 6 tu hadis ahad. Hadis ahad dia kata. Hadis ahad ni dia ada 3. Pertama dia sahih, kedua dia hasan, ketiga dia dhaif. Nampak tak? Bergantung kepada perawi dia, bergantung kepada sanad dia. Nampak tak? Boleh menghukum hadis itu sebagai hadis yang sahih atau hadis yang hasan atau hadis yang dhaif. Awal sanadnya seorang, sampai juga oleh seorang, riwayat oleh seorang, akhir orang menyampaikan juga seorang. Itu panggil hadis ahad yang masuk dalam kumpulan hadis-hadis, hadis-hadis yang boleh kita sebut tadi sebagai hadis
yang Mu'aziz, dia kata. Ajak maaf hadis gharib. Kalau riwayat dua orang awal sana, sampai oleh dua orang, akhir terima oleh dua orang, kita panggil hadis itu sebagai hadis aziz. Kalau awal sananya tiga orang, dibawa oleh tiga orang, akhirnya penutup dengan tiga orang, tiga orang ulama hadis meriwayatkan dia, maka kita panggil dia hadis apa? Kita panggil sebagai hadis masyhur. Jadi, itu bagi hadis. Nak cara apa ilmu tu pula. Di sinilah antara saya tunjuk contoh lah, sebab tuan-tuan boleh faham ya. Nak keluar hukum ni bukan boleh terus hadis. Hadis tu kena ditengok pada banyak sudut ya. Hadis ahad, hadis gharib, hadis aziz, hadis masyhur. Nampak nah, bergantung kepada periwayat dia, bagaimana periwayat perawi tu punya sifat, sikap dia, sifat dia, ingatan dia menjadi hadis itu hukum. Jadi mengikut Imam Malik, penduduk Madinah tak buat qasanah. Tapi ada tiga mazhab lagi, Hanafi, Syafi'i dan Hanbali menghukumkan sunat qasanah itu. Nampak tak? Walaupun hadis itu ahad, tapi dikatakan sebagai hadis sahih sebab riwayat oleh Muslim. Muslim riwayat itu. Nampak tak? Ya? Hadis Muslim. Bersudut tiga orang ulama besar ni mengatakan dia adalah hadis sahih. Maka sunat puasa enam. Jadi kita ambil yang banyak. Tiga. Kalau orang tak mau puasa, dia pakai hadis. Dia pakai hadis makruh tadi ni. Pendapat makruh lah. Nampak? Jadi tak mau puasa. Itu hadis makruh. Puasa apa? Oh, dia ni ada penjagaan. Nampak tak? Dia tu malas. Tak mau puasa. Itu cerita dia. Duk sambut raya tak habis ni lah. Kan? Kita duk sambut jamu raya, jamu raya, jamu raya kan? Mana ada jamu raya dalam syariah Nabi? Ada? Ada? Sambut jamu kan? Tak. Tu lah. Sehari lah hari mula. Satu Syawal tu saja Allah halalkan makan minum, di mana Allah haramkan kita puasa. Nampak tak? Satu hari dah. Satu hari Syawal tu saja. Nampak? Hari tu kita makan dapat pahala. Hari tu lah kita kena makan subuh-subuh lah, bukan makan banyak. Makan subuh-subuh lah. Zahirkan sifat makan seumpama menjamu orang ataupun orang pergi ke rumah kita atau kita pergi ke rumah orang kan, nampak dah. Adakan jamuan-jamuan satu hari tu. Dua ketiga semua tak terlibat dengan syariah. Ya. Tak terlibat dengan syariah. Tapi kalau tuan niat nak bagi orang makan, suka bagi orang makan, dapat pahala. Sebab Nabi suka bagi makan orang. Nampak? Jadi kita ambil. Tapi tak kena mengenal dengan Hari Fitri lah. Tapi tak ada nama orang tak tahulah. Pasal apa hamba kenuri? Jadi orang tanya pula lah. Anak nikah lain ke macam lah. Kacau juga lah. Aku buat kenuri ni pasal nak raikan Aidilfitri. Tak apa lah. Ada lah bunyi sedap sikit lah. Itu mesti-mesti pokok dua orang ni lah. Kita punya PM pun buat sampai 6 negeri. Itu dia. 6 negeri PM buat. Tak apa lah tu. Biar pilih lah. Kita melalui sikit lah. Baik, sambung kita. Dan murad benar di sini dua bagi. Yang kata benar tu pula ada dua. Kacau lah, nak faham. Yang pertama iaitu benar pada dakwah risalah dan benar pada segala hukum yang menyampaikan oleh mereka itu akan dia daripada Allah Ta'ala kerana burhan. Burhan itu makna kita kenyataan yang diberikan suatu gambaran yang benar. Nampak dia? Jawab dengan dalil-dalil itu kita panggil burhan. Ya, dah? Itu dah. Yang menyebut akan dia oleh musannif pada barang yang lagi akan datang itu hanyalah menunjukkan dia atas keduanya. Ya. Jadi apa-apa yang disampaikan Nabi itu kepada umat tadi ini yang masuk dalam bab tabligh lah. Tabligh menyampaikan. Ya. Maka dia adalah berkaitan dengan dua perkara ini lah. Yang pertama, kerana dia bertugas, memang diberi tugasan oleh Allah, dilantik sebagai rasul, maka dia kena sampaikan. Ya. Ya ayyuhal mudassir qum fa'anzir. Wahai orang-orang yang berselimut, bangun bagi ancaman. Ini perintah daripada Allah. Nampak tak? Tapi dia panggil Nabi dengan Mudassir, tak panggil dengan Muhammad. Nampak tak? Ya? Itu tandanya kelebihan Rasulullah ni daripada Rasul lain. Nabi-Nabi lain, ya,
Allah Ta'ala sebut nama riba ke Nabi jumpa. Nabi disebut dengan nama mulia Mudathir. Rasulullah ni dia punya nama ni tuan-tuan saja, kalau kita ambil kira nak ambil nama dia lah ya. Saya sebut sikit sebagai tambahan supaya tuan-tuan boleh faham ya. Yang kata nama-nama mereka ini bergantung kepada kedudukan mereka yang tidak sama ya. Saya baca sikit ini daripada teks daripada kita Arab dah. Kita cuba terjemahkan apa yang boleh tuan-tuan boleh faham sini. Benda ni tuan-tuan tak jumpa dalam kitab-kitab biasa ni ya. Baik. Ya. Dia kata tadi ini ya. Rawa Ka'b al-Ahbari annahu qala ismu an-nabi sallallahu alaihi wasallam 'inda ahli al-jannati Abdul Karim. Tu dia. Berkata Ka'b al-Ahbar, Ka'b al-Ahbar seorang ulama. Dia ni ulama pendeta Yahudi masuk Islam. Masuk Islam. Jadi dia bawa ilmu tu. Itu tidak ada dalam kitab. Kita tak jumpa. Nampak dalam kitab dia ada sebut. Karena dalam agama Yahudi ini ada 12,000 fan ilmu. Oh, punya banyak. Nampak tak? Sebab tu bila kita bercakap, Nabi kita, bila kamu bercakap dengan orang Yahudi, apa kamu dengar, jangan bantah dan jangan terima lagi. Nampak tak? Jangan bantah, jangan terima. Sebab tak ada kenyataan dalam kita. Nampak tak? Ya? Kalau betul ya pun, jangan nak aku. Kalau salah pun, jangan tolak. Dengar tu lah, Nabi kata. Sebab mereka punya ilmu luas. Allah Ta'ala bagi kat mereka 18 Rasul. Daripada Bani Israel, Allah Ta'ala utus kepada manusia. Nampak? Sebab itu mereka punya kenyataan 12,000 fana ilmu yang begitu banyak. Ya, Ka'b al-Ahbar ni seorang ulama yang datang daripada pendeta Yahudi masuk Islam. Ya. Maka dia meriwayatkan, dia kata apa? Ya. Adapun nama Nabi kita Muhammad di sisi ahli syurga, nama dia apa? Abdul Karim. Dalam syurga kita tak panggil dia Muhammad tau. Dalam syurga, ahli syurga akan panggil Nabi Muhammad dengan nama Abdul Karim. Itu dia. Itu dia kata tadi ni. Abdul Karim. Wa inda ahli nari Abdul Jabbar. Di sisi penghuni neraka, ahli neraka pula, nama Nabi Muhammad adalah Abdul Jabbar. Itu dia. Tu lah Nabi kita. Semua nama Allah tu. Dia ambil ya. Abdul Karim, Abdul Jabbar. Ya, itu dia. Ya. Wa inda ahli al-arshi Abdul Majid. Di sisi penghuni arash, yang duduk tanggung aras, empat orang malaikat duduk tanggung aras sekarang. Bila kiamat, 48 tambah lagi 4. Sekarang 4. Jadi para-para malaikat yang menanggung aras tu, nama Nabi dipanggil dengan Abdul Majid. Tadi ada Abdul Majid. Wa inda sa'iril malaikah Abdul Hamid. Wa inda al-anbiya'i Abdul Wahab. Adapun nama-nama Rasul, nama Rasulullah di sisi malaikat, di sisi malaikat dipanggil dengan Abdul Hamid. Malaikat panggil Nabi kita Abdul Hamid. Itu dia. Bukan Muhammad ya. Di sisi para nabi adalah, di sisi para nabi, nabi-nabi, di sisi nabi-nabi semua dikenali sebagai Abdul Wahab. Itu dia nama nabi ya. Wa inda syayatin Abdul Qahar, di sisi para-para syaitan, nama nabi kita adalah Abdul Qahar. Wa inda al-jin Abdul Rahim, di sisi masyarakat jin dikenal sebagai Abdul Rahim. Wa fil jibali Abdul Khaliq, di sisi gunung ganam, gunung ganam ya, nama dia Abdul Khaliq, nama nabi kita ya. Itu dia. Wa fil bar Abdul Qadir, di sisi, di sisi dia kata darat, darat, tanah, darat ya, segala darat, daratan ni semua, semua daratan, benua, dia ada benua, depan benua ada sekarang, nama nabi kita Abdul Qadir. Itu dia. Wa fil bahr Abdul Muhaimin, di sisi lautan ya, nama nabi kita adalah Muhaimin. Wa indal hitani Abdul Qudus, di sisi ikan-ikan, nama nabi kita Abdul Qudus. Ya.
Nampak? Ya. Wa indal hawam. Hawam ni singa. Singa dalam bahasa Arab ada 315 nama. Paling banyak singa. Di sisi bahasa Arab ada 315 nama. Itu dia. Makhluk yang paling banyak nama singa. Di sisi wa indal hawam Abdul Ghayyas. Di sisi singa namanya Abdul Ghayyas. Ya, ya. Wa indal wuhush, wuhush ni binatang-binatang liar. Di sisi binatang liar Abdul Razak, nama dia Abdul Razak. Nampak tak? Ya. Ya, binatang liar. Wa indal sibak, di sisi binatang-binatang buas. Liak dengan buah tak sama. Binatang liak ni kita boleh jinak kan? Binatang liak kita boleh jinak kan? Tapi kalau binatang buah tak boleh. Nampak tak? Dia jinak kita. Nampak tak? Terbalik ya. Sisi binatang-binatang buas wa inda sibak. Sibak ni binatang buas. Abdus Salam, nama dia Abdus Salam, nama nabi kita. Itu dia. Wa indal bahaim Abdul Mukmin, di sisi binatang-binatang ternak, lembu, kambing, unta, kibas, sapi, biri-biri, ya. Nama nabi kita Abdul Mukmin, tu dia ya. Wa indal tuyur Abdul Ghafar, di sisi burung-burung. Nampak dah. Nama nabi kita Abdul Ghafar, burung-burung kita Abdul Ghafar. Nampak dah. Jadi ya. Wa fi Taurah madz, dalam kitab Taurat. Nama nabi kita madz mim alif zal ijarah. Madz dalam kitab Taurat bahasa Yahudi, Hebrew ya, Ibrani bahasa tua ya. Wa fil Injil tab. Dalam kitab Injil nama nabi kita tab. Jadi ada itu. Wa fi suhuf aqib, dalam semua suhuf-suhuf yang diturun kepada para nabi-nabi, rasul-rasul, dengan nama aqib. Nampak tak? Boleh faham ya? Tak habis lagi ni. Wa fi Zabur, dalam kitab Zabur Faruq, nama nabi kita Faruq. Wa inda Allah Taha wa Yasin, di sisi Al-Quran, dalam Quran, di sisi orang-orang beriman, nama nabi kita dalam Quran, nama nabi kita Allah, Allah panggil nabi kita Taha, Allah panggil nabi kita Yasin. Sebab dalam Quran tidak ada ya Muhammad, tak ada. Tuan-tuan cari dalam Quran tidak ada bunyi ya Muhammad, tak ada. Ya Ahmad, tak ada. Nampak tak? Nabi tak pernah, Allah tak pernah panggil. Dia panggil nama-nama lain. Nampak tak? Ya. Maka itu Allah, di sisi Allah, nama nabi kita Taha Yasin. Itu dia nama nabi. Itu nama nabi. Dia kata, ya. Wa indal mu'minin Muhammad, sisi orang-orang beriman Muhammad. Ya. Habis. Tu ya. Boleh faham begitu. Kitab mana ada sebut ni? Dalam Fathul Samad Al-Alim Ala Mu'min Asy'ari, yang ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bandi. Ya. Jadi satu kitab Syekh Nawawi Al-Bandi ni seorang ulama. Ulama Melayu. Tapi dia beranak di Mekah, besar di Mekah, mengaji di Mekah. Nampak tak? Mangkat pun di Mekah. Tak balik main di Nusantara Melayu. Tapi dia ulama Bintan. Daripada Bintan ya, Bintan Riau ya. Beliau beranak di Mekah, besar di Mekah, mengaji di Mekah, menjadi alim sampai tahap dia macam Imam Nawawi. Dipanggil Imam Nawawi yang kedua. Syekh Nawawi Al-Bandin, Syekh Umar Nawawi Al-Bandin. Saya bunyi Nawawi di belakang. Nama dia Syekh Umar Nawawi Al-Bandin. Salah seorang daripada orang Melayu yang kedua yang menjadi Imam Masjidil Haram. Itu dia Imam Masjidil Haram ni yang tulis kita. Imam Masjidil Haram, makna kita dia boleh think orang Arab ni.
Orang Arab dia boleh pukul duit bawah dia, nampak? Itu layak jadi. Orang Melayu yang pertama, Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Latif Al-Minangkabau. Itu orang alim Melayu yang pertama jadi Imam Masjidil Haram. Nampak lah. Dia pergi tegur ketua imam. Ketua Imam Masjidil Haram buat satu majlis kenduri. Nampak lah. Dia ni menantu Arab. Syekh Ahmad Khatib ni dia punya pak mentua dia orang Arab. Nampak lah. Orang yang berpengaruh. Jadi ketua imam tadi Masjidil Haram tadi buat kenduri ni panggil pak tua dia, bukan panggil dia. Nampak tak? Dia Melayu dia tak panggil, dia bahasa Melayu. Dia panggil pak tua dia orang Arab, pak tua dia usung dia bila sekali, nampak tak? Itu cerita dia lah. Ni tu imam panggil aku, hang menantu kau ikut meh, ikut bila sekali pak. Ana habis buat kenduri apa semua, sembahyang jemaah. Tak sembahyang di masjid, sembahyang di kawasan rumah dia lah, rumah ketua imam ni. Dia buat kenduri di rumah dia. Jadi ketua imam ni jadi imam sembahyang tu. Mai datang satu bacaan, tang bacaan tu imam tu sudah berhenti lain. Tak kena tempat. No? Dia tegur. Dia tegur. Fuh, tu dia noh. Bahawa ramai orang alim Arab tak tegur, dia boleh tegur. Ketua imam tu baca tak betul. Berhenti tak kena tempat. Nampaklah. Wakaf tak kena tempat. Jadi anak. Hari ni orang baca tabarakallazi tiap-tiap malam kan nak tidur. Ada tempat banyak orang berhenti tak betul. Nampak tak? Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya arhamana. Semua orang tidur tu kan. Betul tak? Betul tak? Tak betul. Tak betul. Nampak tak? Imam pun baca tak betul. No, eh? As-Suraim, Imam Masjidil Haram pun baca lupa tu. Tak betul. Sulaj baca betul. Nampak tak? Rashad Mansawi baca betul. Nampak tak? Ya. Abdul Rahman Al-Zaifi, Imam Madinah baca betul. Qul ara'aytu bi in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana fa ma yudirul kafirin. Tak apa yang berhenti tu. Jangan tak rahimana ya. Sebab dia syarat, dia ada masyrut. Kita berhenti tentang syarat, kita tak ada masyrut. Tak betul, nampak tak? Dia kena mengaji sikit lah, kira'ah tu ya. Kena tahu faham bahasa lurah, ilmu lurah tu kena mengaji ya. Nah. Tu itu. Kalau kita qul ara'aytu bi in ahlakani Allah wa man ma'iya aw rahimana. Berhenti. Fama yujirul kafirina min azabin alim. Tak betul itu. Tu kena tegur. Orang alim di belakang, macam tu lah Syekh Ahmad Khatib ni sudah tegur. Ada satu ayat lain lah, tu imam tu baca wakaf tak betul, dia tegur. Dah habis-habis sembahyang semua, ketua imam tu main cari dia. Hang tegur aku, tak ada siapa tegur, hang tegur aku. Hang abang kat aku apa, tak kena. Tu dia, nampak? Dia beritahu lah, dengan kaedah bahasa Arab dia, dengan apa dia, oh. Pengabih khatib tu terima, imam tu terima. Oh, hang ni luar biasa. Nampaklah, wujudnya ramai dia kata. Guru-guru walim Arab sini tak tegur aku langsung bab ni, hang tegur. Nampak tak? Terus rekomen kepada raja, ambil orang ni jadi imam Masjidil Haram tu dia. Bukan pecat. Terima teguran, patut layak hang kena jadi ketua imam. Tu dia, Imam Masjidil Haram. Ini Syekh Ahmad Khatib Abdul Latif Al-Minangkabau. Saya pun share nama dia sikit lah. Abdul Latif, nama pak saya. Rasa seronok lah sikit, bangga nak sebut lah. Itu dia. Hasan Abdul Latif, dia pun Syekh Ahmad Khatib Abdul Latif. Tuan Guru Sang di Pulau Pinang dulu ni, Syekh Muhammad Ahmad Abdul Latif Tambi, Sang Ulama Sang di Pulau Pinang. Dia ada karang kitab Hidayatul Rahman, kitab Tauhid. InsyaAllah cantik. Apa yang antara kita sebut. Baik, sambung bilah. Kita sambung sikit. Begitulah penting. Dan nama dia, nama orang yang keluar kita baca kitab ni, Syekh Omar Nawawi Al-Bandin. Kalau kita buka kamus Arab, Munjid. Nama kamus Arab ni Munjid. Well known lah. Kalau orang nak mengaji lughah, dia kena baca kamus tu.
kamus tu, masyhur. Munjid ni kamus Arab yang paling masyhur. Dalam kamus tu ada sebut dua orang nama Melayu dalam tu. Dua nama ya? Dalam kamus. Nampak? Nombor satu Soekarno. Soekarno ada sebut dalam kamus tu. Nombor dua Nawawi Al-Bantin. Ni yang sekarang yang saya baca kitab sekarang. Nampak? Ya? Kalau orang mengaji lorah baca kamus tu, dia akan jumpa dah dua nama ni, Soekarno dan juga Umar Nawawi Al-Bantin. Wallahu'alam. Kita sebut sikit kemuliaan dia tu, kelebihan dia kena sebut. Kitab dia lah saya baca sekarang ni, yang kata nama-nama Nabi ni. Nampak tak? Orang tanya di mana ambil? Tu dia. Sambung kita sikit habis bab tu lah. Baik. Ya. Dan seterusnya, dan adapun bahagi ketiga itu iaitu masuk dan amanah. Ya. Yang ketiga ni apa? Benar perkataan bergantung. Dia bercakap hari-hari lah. Nabi bercakap hari-hari. Aku pergi sana, aku pergi sini, jumpa kawan tu, jumpa kawan ni. Dia masuk dalam amanah. Maknanya kita Nabi tak akan cakap bohong. Nabi cakap apa yang patut, apa yang hak. Nampak tak? Ya? Nabi tak cakap bohong. Tak ada sinyak-sinyak. Dia ambil sepatah. Kalau orang tu kata sepatah, sepatah. Aku dengar orang ni kata lebih ni. Nampak tak? Dia bercakap sebiji macam orang tu. Nampak tak? Kalau orang tu kata 10 patah, 10 patah tu lah dia habak kat kita. Tak lebih. Kita dah. Ya? Kita orang cakap 10 patah, kita pergi jadi 500 patah. Kita tambah ikut teh. Nampak? Ya? Kami dulu pernah, lamalah saya mula-mula dulu ni, mula-mula interview nak pergi jadi guru di Mekah. Nak jadi guru, guru haji di Mekah. Nak pergi interview lah. Tahun 92. 92 lah start jadi guru di Mekah. Interview nampak dah, ramai lah, muda lah masa tu lah, 92 dia dah interview. Kemudian kita masuk, kita dapat lah dipilih, dapat jadi guru. Kemudian kita kena pergi kursus pula. Nak pergi jadi guru nak pergi kursus. Kursus ni kita, antara ilmu yang kita kena mengaji, ilmu tentang counseling, nak counseling orang. Nampak tak? Bahagian psikologi paling penting lah. Sebab jemaah haji macam-macam penyakit dia main. Ada yang merajuk, yang bebai, yang tak mempunyai masjid, apa semua. Kita nak kena counseling. Counsel ke dia? Jadi kena mengaji dengan counseling lah. Jadi datang satu pakar counseling daripada UIA. Masa tu mengajak kami lah. Macam mana dah buat. Impun kami guru-guru yang terpilih ni ada sebanyak 19 orang. 19 orang lah guru-guru yang terpilih. Masa jemaah haji tak ramai. Ya. 19 orang. Dia tengok kita antara, dia kata kita guru-guru ni kita kena cakap betul, kena cakap benar. Tak boleh bohong lah. Boleh. Jadi dia pun susul kami, susul 19 orang. Dia bagi satu kertas kecil dekat orang nombor 1. Nampak tak? Ya, saya orang nombor 14. Saya guru nombor 14 lah. Dia kata dalam kertas kecil tu ada tulis beberapa rangkaian kata-kata. Hang tolong habaq ke orang nombor 2, orang nombor 2 ni habaq nombor 3 sampai orang 19. Nampak? Ya, nah. Jadi ya. Main dekat saya, dia kata apa? Ada 2 ekor monyet. Nampak dah. Ya. Memanjat pohon kelapa dan menurunkan buah kelapa. Nampak dah. Dia main kat saya lah. Orang nombor 13 abang kat saya. Ada 2 ekor monyet. Ya. Yang telah panjat pohon kelapa, menurunkan pohon kelapa. Saya pun abang kat orang nombor 15. Nampak lah. Nampak. Wahasinya yang betul, seekor monyet dengan sepohon kelapa. Itu saja. Kertas mula tu tulis seekor monyet dan sepohon kelapa. Tegak tu ya. Macam mana boleh main kat saya 2 ekor monyet? Nampak tak? Panjat kelapa, buat turun kelapa pula. Nampak? Nampak? Makna kata kita punya pendengaran pun tak bagus, ingatan kita pun tak baik. Nampak tak? Ya? Kita bercakap pun dengan tidak amanah. Kita bercakap lain daripada apa yang disuruh. Itu dia. Nampak? Itu nak cek balik. Itu ya. Nabi tak? Rasulullah tidak.
Rasulullah dia akan bercakap mengikut. Kalau orang tu kata 10 patah, 10 patah itulah dia bang. Sebab tu dalam ilmu hadis, matan hadis, matan tu ambil kira, nampak tak? Ya. Dia kena bersamaan. Silakan muazin ke Zalaman untuk mengandalkan azan. Silakan azan kita masuk waktu. Dapat tak? Tidak. Salatan wa salaman ala rasulillah habibina nabina Muhammad bin Abdillah wa salawatullahi salamu alaihi wa alihi wa ashabih. Baik, jadi kita dah lihat tadi benarnya asidiku, asidik tu tiga lah. Tuan pegang tu dulu, nak faham ni sebab saya nak urai berikut ni. Jadi yang pertama asidik, yakni kena perakuan Nabi, mengisytiharkan diri sebagai Rasul adalah benar. Yang kedua, segala apa yang disampaikan kepada umat manusia sebagai Rasul, kenyataan-kenyataan sama ada wahyi, perintah, hukum, peraturan, undang-undang, nasihat, semuanya adalah benar. Dan yang ketiga,
berhubungan dengan masyarakat, soal berbincang, bercakap seperti harian yang kita bercakap, komunikasi bagai-bagai, semua juga adalah benar. Jadi dua yang pertama tadi. Yang pertama tadi, perakuan dia sebagai Rasul dan hukum-hukum dia sampai dia benar, dia masuk dalam sifat tabligh. Nampaklah. Masuk dalam sifat tabligh. Jadi tak disebut sifat tabligh tu huraian dia. Jadi dia masuk dalam tabligh. Maknanya kata dua. Yang kata benar tadi, bahagian satu yang pertama, yang kedua, masuk dalam sifat tabligh. Satu kata musannif. Dan ada pun bahagian yang kata tadi ini, murad benar di sini dua bahagian. Yang pertama iaitu benar dakwah risalah dan benar berkala hukum menyampaikan mereka itu akan dia kepada Allah Ta'ala. Kerana Burhan menyebut akan dia oleh musannif pada barang yang akan datang itu hanya menunjuk ia atas keduanya. Itu tabligh. Kemudian yang ada pun bahagian yang ketiga. Yang ketiga ni dia bercakap secara biasa lah dengan manusia. Ya, sebab Nabi ini macam manusia tapi bukan manusia. Ada orang faham. Baiklah. Ya. Qul innama ana basyarun mithlukum. Tuhan Ta'ala suruh kata, suruh Nabi kata kat kita. Katakan aku ni adalah manusia, misal kamu. Tapi aku bukan sama dengan kamu, misal. Misal. Masalah fahamlah. Bawa naik kereta naik basikal, pakai seluar naik basikal. Pusing serkas. Kita ni kata apa? Boy, macam manusia. Tapi kita kata dia manusia. Tak kan? Faham eh? Beruk naik basikal, pusing geliti daripada ini. Kita ni kata apa? Boy, macam orang, macam manusia kata. Yang ni lah maksud ayat ni. Bila kata Nabi kata, Allah Ta'ala suruh Nabi kata ke orang kita, ana basyar mithlukum yuha, diwahyi, hanya bezanya aku diwahyi oleh Allah, aku Rasul. Nampak tak? Maka itu ulama kata dalam akidah sunnah wal jamaah Asy'ariyah, al-bashar laisa kal bashar. Itu dia. Dia ni manusia tapi bukan seperti biasa-biasa, manusia biasa. Banyak ya. Sehingga disebut ada 1000 khususiyah. Syaukani yang disebut dalam hadis ya. Di mana Rasulullah punya 1000 khususiyah yang tidak ada kepada makhluk lain, tidak ada rasul-rasul lain pun tidak ada. 1000 tu hak rasul pun tak ada. Yang lagi 312 orang. Nampak? Rasulullah saja 300,000 mukjizat. 300,000 mukjizat Nabi. Bukan 3,000, bukan 30,000, 300,000 mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan. Nampaklah. Boleh faham eh? Betap tinggi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang tak kenal yang semua, dia kata nampak Nabi ni biasa. Nampak. Itu yang kata Nabi bukan lagu kita. Bukan sama macam kita, bukan satu sama dengan kita, macam hanya pada soal-soal urusan luaran, makan, minum. Nampak tak? Ya. Tidur rumah tangga, ya. Macam kita lah. Ada marahnya, ada gembiranya, ada seronoknya, ada sense of humornya, melawak dengan kita. Ada, nampak tak? Tapi semuanya benar. Kalau melawak, Nabi pun benar. Bukan merepek lagu Raja Lawak. Nampak tak? Itu dia. Ya. Nabi melawak tu memang benar. Tidak ada ilmu dalam apa yang Nabi melawak tu. Nampak tak? Ini kelebihan Rasulullah. Yang kata tadi benar-benar tu. Ya? Boleh faham ya? Jadi makanya Rasulullah ni, dia kata tadi ni, bermula bagian ketiga iaitu masuk dalam bagian amanah. Nombor tiga ni masuk dalam amanah. Nombor tiga dia benar pada perkataan yang bergantung dengan perkara dunia sampai berdiri Zaid dan duduk Amar, dan aku makan bahagian-bahagian dan aku minum bahagian-bahagian umpama yang benar. Itu dia. Tapi macam mana Rasulullah ni dalam sebut dekat kisah Rasulullah, wa jumlatu ma khusa bihi sallallahu alaihi wasallam arba'atun anwa', dia kata. Dia cuba terjemah semua boleh. Seluruh keistimewaan baginda besar Nabi SAW ni ada dalam 4 perkara. Ada 4 kategori. Nampak tak? Ya. Ahduha al-mubahat wa ayat takhfifatu minha ibahatul wisali wa huwa an yusila sawma. Sawma nahar bi imsakil lail ma'a sawmi alladhi ba'dahu min ghairi an yata'ama syai'ah. Apa tu lebih kurang dia kata tadi. Yang ada Rasulullah SAW ini pertama yang mubah. Harus. Harus ini soal yang maksud nombor tiga kita baca di sidik tadi. Harus diperbolehkan perkara yang keringanan kepada Nabi. Di antaranya dibolehkan puasa wisal. Nabi boleh puasa. Dia kita puasa sampai maghrib kan? Ada orang tak mau buka puasa lagi. Aku nak pahala lebih. Tak dapat lebih. Yang dapat tu mudarat. Makruh dah. Nampak tak?
Masuk maghrib pukul berapa? 7:30. Ha, buka puasa pun 7:30. Hang makan tak makan, otomatik 7:30 dah buka puasa. Tak makan pun dah buka puasa dah 7:30. Tak payah nanti nak makan. Nampak tak? Itu hukum dia. Jadi kita nak usal, nak sambung, tak boleh. Aku nak bawa lagi setengah jam lah, dapat pahala lebih. Tak dapat pahala. Yang jadi makruh, hilang pahala. Nampak tak? Itu dia. Ya? Nabi tak? Nabi boleh puasa 2-3 hari terus dapat pahala. Nampak? Diberi kebebasan oleh Rasulullah SAW, dia boleh puasa wisal. Nampak? Itu dia. Ya? Itu kata sebab Nabi Isa bin Maryam puasa terus 50 hari. Tak minum ayam, tak minum apa. 50 hari Nabi Isa tak makan, tak minum. Nampak tak? Ya? Boleh ke dia? Nampak tak? Bergerak seperti biasa. Nabi Isa bin Maryam. Ya? Nabi Muhammad pernah puasa terus 3 hari. 3 hari turut-turut. Nampak tak? Sehingga sahabat kata, kami tak pernah nampak. Seolah-olah macam Nabi ni akan puasa terus. Tak buka-buka. Nampak? Memang dia tak buka. 3 hari terus. Nampak tak? Ya, puasa Syaban Nabi Ustaz. Itu ketinya. Ya, kita tak boleh. Itu satu kelebihan taklah bagi Rasulullah. Walaupun harus, itu cara dia, ya. Itu tadi, ya. Kemudian dia kata tadi ini, ya. Wa yakhdhiha bi'ilmihi wa yahkuma wa yashhadu li nafsihi wa far'ihi wa 'ala 'aduwihi. Itu dia tadi, dia boleh putuskan hukum perkara-perkara hukum dengan ilmunya, pakai ilmu dia, ya. Walaupun tidak merujuk kepada Al-Quran, dia boleh menghukum apa-apa dia nak hukum, kena pakai hukum itu adalah betul. Nampak tak? Bebas Nabi beri hukum walaupun tidak berpandu kepada Al-Quran. Nampak tak? Allah Ta'ala bagi authority dia untuk memberi hukum secara bebas. Dia beri hukum sendiri dengan gaya dia. Nampak tak? Sampai tahap tu, dan menjadi saksi juga, menjadi saksi nikah bininya sendiri. Dia tak payah pakai nak nikah, Nabi tak payah pakai saksi. Nabi tak perlu pakai saksi, tak payah ada wali. Nampak tak? Ya? Tak payah. Dia nak nikah satu perempuan, Nabi khabar dia. Ya? Ha? Sungguhnya aku nikah diri aku kepada Mu'abih, jadi isteri. Itu dia. Tak payah jadi wali, tak payah jadi saksi. Ya. Itu Nabi punya authority. Tak ada bagi bebas. Ha, itu kita benar. Itu kita benar Nabi cakap tu. Nampak? Tak boleh kata Nabi tak betul. Ya? Sebab isteri-isteri Nabi tak tahu bila Nabi menikah. Nabi tak apa, kita tak pergi sorak orang berisi apa-apa, minta benar. Betul tak? Ya? Nak kena panggil siapa nak jadi saksi, nak jadi wali dia? Kecuali dia menikah, Rasulullah berkahwin dengan Siti Khadijah. Nampak tak? Masa tu belum jadi Rasul lagi. Masa itu, wali nikah tu adalah, apa nama? Pak sepupu daripada Khadijah sendiri. Ya, Ibnu Naufal. Ibnu Naufal. Dia lah seorang, apa nama, orang seorang Nasara. Dia beragama Nasara yang tulin, yang asli. Berpegang pada kitab Taurat dan Injil yang asli. Nampak? Naufal lah, dia lah menjadi wali nikah. Ha, cantik dia punya khutbah nikah tu, macam kita bawa sekarang ni. Khutbah nikah dia macam kita bawa sekarang ni. Cukup cantik khutbah nikah dia. Di mana situ lah ulama ambil, ya, menjadi khutbah nikah yang kita pakai sekarang ni. Ya, nah. Cantik. Ha. Saksi pun keluarga dia sendiri jadi saksi. Nampak tak? Yang menyaksikan secara umum semua yang hadir dalam tu jadi saksi. Nampak tak? Dia tak tunjuk dua saksi, bagi seorang RM50 seorang dah. Nampak lah. Dah. Semua dia pakai saksi belakang. Terus sekali dengan Khadijah. Isteri lain semua, dia jadi Rasul. Maka Rasul nak nikah, terus Rasulullah sebut. Nampak lah. Ha? Aku nikahkan diri aku kepada mu. Maka dia jadi suami. Habis. Ya, itulah. Itu satu ketiga. Safiyah. Safiyah ni tua lah sikit. Satu isteri janda yang tua. Kurus. Kurus ke dikiam. Nampak? Nah. Jadi Nabi pun tak abang pun nikah dengan Safiyah. Satu hari Safiyah mai jumpa Nabi, suami dia. Dia mai jumpa rumah Aisyah. Dia mai ketika Rasulullah duduk di rumah Aisyah. Aisyah pun mendak kot tirai tengok. Nabi bercakap dengan satu perempuan. Nabi dia duduk tengok sendiri, dia kata, teruk perempuan ni. Melengkung, kurus, kerina. Dia duduk kata sendiri, ya, nampak? Duduk tengok kan? Siapa ni bercakap dengan Nabi ni? Ya? Kalau bukan isteri takkan dia berani bercakap nak masuk rumah Nabi berjaga Nabi. Nampak tak? Dah habis apa semua, Safiyah balik, Aisyah keluar. Dia kata, Rasulullah, perempuan tu kurus kering. Hang mengumpat tadi, Nabi kata. Hang mengumpat sekarang, hang muntah keluar balik.
apa yang cakap dia muntah, keluar daging mentah. Keluar daging mentah. Mana mai daging mentah tu? Ha, seolah makan daging saudara kamu yang mati. Macam tu lah. Orang empat. Nampak dah. Ha, buat dia. Walaupun benar tak empat juga. Ha, ya. Hmm. Kalau orang kata dia segak tu lain lah. Itu bohong pula dah. Pasal dia tak segak. Nampak dah. Tak boleh berlaku. Nampak ya. Ha, itu di antaranya Rasulullah ni. Dia bebas kita tadi ni. Tak ada bagi kebiasaan kita luar biasa. Dia boleh. Ya. Dia boleh tadi ni. Ya. Hmm. Dan walahu akhdhu ta'ami ghairihi in ihtaja ilaihi wa yajib i'ta'uhu lah. Dia kata. Dan Rasulullah boleh memakan. Rasulullah ni boleh mengambil makanan, siapa ambil makanan dia boleh ambil makan, tak payah minta izin. Tu dia. Tu dia. Nampak tak? Ha? Rasulullah dia boleh makan makanan siapa pun dia nak makan tanpa minta izin bagi kita. Nampak tak? Taklah bagi otoriti kepada begitu punya luas. Ha, dan dia sebut walahu akhdhu ta'ami ghairihi in ihtaja ilaihi wa yajib i'tahu lah. Nah, di mana Rasulullah dia boleh mengambil makanan-makanan orang lain ketika di mana Rasulullah berhajat, dan dia kata wajib memberikan makanan itu kepada Nabi. Kita tak boleh halang. Dia ambil, kita kena bagi kepada dia, tak boleh halang. Nampak? Ini ada cerita jadi itu. Bila seekor unta, orang ni depa ni bela unta, ada keluarga Arab lah. Depa bela unta-unta tu daripada muda, unta tu depa buat kerja lah. Duk bagi gerak buat kerja macam-macam, duk bawa barang, angkut barang begitu-begini. Sampailah unta tu dah tua. Bila unta tua dah tak larat buat kerja. Depa pakat-pakat nak sebelih dia pula dah. Nampak dah. Depa pakat-pakat nak sebelih dia. Ha, nah. Cuba cari tali nak ikat dia lah. Dia lari unta tu. Dia tahu lepas ada insting. Binatang ni, binatang ternak kita belah ni ada insting dia. Dia lari unta ni. Terus dia pergi kat Nabi. Dia pergi cari Rasulullah. Nampak? Dia main berdiri di Rasulullah. Dia cara dia bunyi Rasulullah dah faham. Dia mengadu Rasulullah kata, aku masa muda dulu kuat, dia ambil aku buat kerja berkerah aku macam-macam. Lah aku dah tua, aku tak larat, dia nak sebelih aku. Ya Rasulullah, tolonglah habak kat dia tak lah. Dia sampai. Komun sampai. Nabi kata ni, unta ni masa dia muda dulu, apa kerah buat macam-macam ada. Apa punya pulun subuh. Ya. Punya guna tenaga dia, hari ni dia tua nak sembelih dah. Dia punya habang kat kul pak. Tu ada. Lebih hebat daripada Nabi Sulaiman lagi. Nampak? Ya. Sampai dia boleh faham tiap-tiap binatang. Dhok. Dhok ah, bukan biwak lah. Dhok yang kata biwak ah. Sebab orang kata Imam Syafi'i kata boleh makan biwak. Dalam Kitabul Um ada sebut, ya. Orang kata wireless, maknanya kita masuk dalam bewak tu dia gigi taring, gigi tajam. Ya, bewak ni kita panggil dia apa? Kita panggil kat dia kadal. Kadal padang pasir. Betul. Nama dia betul-betul kadal padang pasir. Yang kata biwak sebab gigi dia seri sama dengan gigi manusia. Nampak? Gigi dia seri. Sama dengan manusia. Nampak? Tu. Jadi maka tu kita panggil dia kadal padang pasir. Pun mengadu kat Nabi. Pasal dia beranak, ada anak, nak minum susu, orang tangkap dia. Ketika orang tangkap tu dia ada anak, nak kena minum susu. Nampak tak? Jadi dia mengadu kat Nabi. Ya. Nabi tengok dia kena ikat. Nabi kata pasal apa ni? Apa jadi kau ni? Dia kata ya Rasulullah, ya, dia tangkap aku, dia dapat lauk. Nampaklah. Aku ada anak. Anak aku duduk tunggu makan susu. Nabi kata ni, hangpa lepas dia balik. Lepas dia balik, tapi Nabi habaq kat dia lah. Habaq kat dekat kadal ni, saat ni Habib Zuang mai balik tau. Pasal dia tangkap hang dia punya, bukan aku punya. Nampak tak? Pasal hang ni boleh makan. Dia tu kami tangkap lah. Janjilah habis ni hang kena mai balik tau. Hang janji ya. Dia janjilah. Nabi kata dia janjilah. Bagi dia pas dia pergi makan, dia bagi susu anak dia mai balik ni. Apa tunggulah. Betul ya? Nampak. Bila dia mai balik, Nabi kata kat dia, "Dok ni aku mau kena bagi kat aku." Dah dia. Kena bagi? Bila bagi kat Nabi kat dia, Nabi kata aku bebas.
Dah jadi aku punya, aku pergi bayar. Hang balik lagi kat anak-anak. Jadi anak nampak, oh Rasulullah SAW. Anak-anak. Unta Nabi bercakap. Ya. Dog Nabi bercakap. Ya. Kambing Nabi bercakap. Ya. Ulat pun bercakap dengan Nabi. Ya. Rasulullah SAW. Dia kata 3,000 mukjizat Rasulullah SAW. Semuanya menunjukkan kepada betapa Rasulullah SAW punya kelebihan yang luar biasa diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu kata Rasulullah boleh makan tadi. Ya. Dan Nabi tidur. Wala yantakidu wudu'uhu bin naum. Nabi tidur tak betul ya semayang. Tak betul ya. Tak sembahyang tak betul ya. Dia satu perang dia fahamlah jadinya. Ya. Wa aktsaru hadhihi al-mubahati lam yaf'alu. Nabi kata ya. Kebanyakan perkara-perkara yang diboleh bagi beliau itu tidak pernah dilakukan, tapi benar-benar diboleh Nabi tak buatlah. Nabi walaupun Allah Ta'ala bagi ya satu keleluasan kepada Rasulullah, dia boleh ambil barang orang, boleh makan orang punya barang tanpa minta izin, Nabi tak buat lah begitu. Ya, Nabi tak buat sebab akan jadi ikutan. Umat diikut. Ya. Aku tengok Nabi pergi di kedai, dia ambil makan, dia makan dulu tu ya. Dia tak minta izin. Kita pun boleh ya. Jadi sunnah Rasulullah. Allah. Sebab tu Nabi tak buat. Baiklah. Kena jaga lah tu lah. Termasuklah para-para alim ulama. Walaupun ada benda yang dia boleh buat, dia kena tengok orang diikut dia. Itu faham dia. Tadi ya. Ya. Yang haram tadi ini wazani wal muharamatu minha tahrimu sadaqati tatawwu'in alaihi wa tahrimu khat. Ya. Benda yang haram, yang kedua kita haram menerima sedekah. Sedekah sunat. Sedekah sunat Nabi tak boleh terima. Sedekah wajib boleh. Sedekah sunat tak boleh. Ya Rasulullah, saya sedekah kat tuan tak diterima. Bukan kata Nabi, keturunan Said Nabi semua, nampak? Semua Said, keturunan Nabi, Said yang sah, yang ada jalur daripada Sayyidina Hasan dan Husain, ya, Sayyidina Ali, maka itu adalah keturunan Rasulullah. Said itu kalau di Malaysia ni ada 18 jalur Said itu. Nampak? Said King Street, Penang Street nak masuk. Yang tu Said hari Jumaat. Nah, tak pakai. Mama India ni banyak suka pakai Said, nampak lah ya. Pasal berana hari Jumaat. Perempuan nama Syarifah, kacau lah. Tu dia. Jumpa dia Arafah, dia kata dia Said. Nampak lah. Saya tanya, kata Said jarak mana? Entah Said ni jarak mana? Nampak? Dia tanya jarak apa? Nampak? Itu King Street mereka ni. Penang Street ke King Street? Pulau kan? Di pulau Pinang. Tempat duk jual kedai-kedai India banyak kan? Di kawasan JT tu. Banyak kedai-kedai India situ tuan-tuan. Lebih. Ada jalan King Street, Queen Street. Nampak tak ya? Kawasan tu banyak lah. Saya kata tu site Queen Street punya Queen Street. Tak pakai. Saya kata. Ini site keturunan Nabi punya. Mesti kena jalur Habsyi, Junaid, ya, Al-Bab, nampak? Itu dia, ya. Al-Alawiyah, itu semua keturunan-keturunan dia lah. Ya. Ada keturunan tu, itu site dia betul. Jadi Malaysia ni ada 18 jalur site, tuan-tuan. Ya, 18 jalur site yang boleh diambil terkira sebagai keturunan Rasulullah. Ya, ada bergelak ke belah utara, kita panggil Sayyid, Sayyidah. Ataupun Syarif, Syarifah. Kalau belah selatan kita panggil Habib, Habibah. Nampak tak? Kalau Habib, Habibah tu adalah Said. Itu belah selatan. Kalau belah utara kita panggil Syarif atau Syarifah. Laki-lakinya Said atau Sayyidah. Itu saja nak pulang mana-mana tu kena ambil kira tu lah. Tu lah. Tu dah, jangan pakai bubuh ya. Sebetulah haji jenuh jadi masalah. Itu di antaranya lah. Kita ambil secara ringkas tuan-tuan nak faham. Itulah Rasulullah SAW tadi ini ya. Banyak perkara yang harus dalam baginda besar Nabi SAW. Baik. Jadi maka kata musannif, bermula tiap-tiap daripada dua bahagian pertama itu masuk pula dalam amanah, tetapi tabligh pula masuk dalam yakni dalam amanah. Maka tidak berhajat bagi ifradkan yang demikian itu daripadanya. Kita tak payah asingkanlah ya. Rasulullah bersifat siddiq. Siddiq itu masuk dalam amanah. Ya. Siddiq itu masuk dalam amanah. Benar tapi dalam amanah. Dia jalan dengan betul. Dia bercakap dengan betul, tak bohong sebagainya ya. Suruh sampai satu perkara lah. Tolong
tolong habaq kat orang ni, dia akan habaq yang betul. Nampak tak? Tolong cerita kat orang, dia akan cerita yang betul. Nabi tak akan bawa perkara yang mungkar atau mendusta. Itu pasal amanah. Tak payah kita asing ke ifrat mana kita buat sidi amanah tabligh fatanah, tak payah kita sebut begitulah. Bila kita kata benar tu, masuk dalam sifat tabligh, masuk dalam sifat amanah, masuk automatik masuk dalam tu ya. Ha. Orang nak sampai ni kena amanah lah. Amanah daripada Allah ya. Di akhirat besok nabi-nabi rasul-rasul akan ditanya. Allah akan tanya, apakah benar kamu telah menyampaikan apa yang telah aku suruh kamu sampai kepada umat kamu? Nampak? Dia panggil Jibril dulu. Wahai Jibril, nampak tak? Kamu sebagai pembawa wahyi, apakah benar kamu telah bawa wahyi kepada Muhammad? Ha, nampak tak? Jibril kena mengaku. Allah tahulah benar ke tak benar. Kemudian akan ditanya kepada Nabi kita Muhammad pula, ya, sudahkah kau sampaikan kepada umat kamu? Nabi pula kata, sudah sampai. Nampak? Ha, ini maknanya bergantung kepada sifat amanah. Tapi sebelum dalam amanah tu ada tabligh menyampaikan. Dalam amanah tu ada benar sidik. Nampak tak? Automatik ada dalam tu katanya, tak payah diifratkan, tak payah kita asingkan. Dia akan dia dengan bahasanya, telah terdahulu bicara bahawa jahil pada ilmu itu amat besar mudaratnya. Sebab tu kita kena faham. Macam guru nak ngejar, ceramah-ceramah nak sampai ni. Ya, dia kena ada sifat. Pertama tabligh kena sampai. Macam saya nak ngejar sekarang ni, saya kena sampai tabligh kepada tuan-tuan. Jadi saya nak sampai tadi mesti yang benar. Betul tak? Yang salah tak boleh. Kerana yang benar itu daripada Allah dan Rasul adalah perkara yang diamanahkan ke atas kita. Nampak? Tidak, nah, maka itu dia kena sampai yang betul. Tak boleh sampai yang salah. Maka kita kena ada ilmu. Sebab itu orang nak jalankan tabligh, nak menjalankan tabligh ataupun nak laksanakan tabligh, dia kena bersifat dengan benar. Benar antara yang pertama sekali, sumber apa yang nak sampai itu adalah daripada yang benar. Sadaqallahul Azim Al-Quran. Nampak? Sadaqah Rasulullah hadis. Nampak dah? Itu faham. Baru jadi benar. Dan makna amanah itu keadaan khianat mereka itu dengan berbuat yang haram atau makruh. Itu khianat. Lawan amanah, dia tak akan buat kerja-kerja yang makruh. Tak boleh. Dan mentafsir akan dia oleh setengah mereka itu dengan bersifat mereka dengan memelihara Allah Ta'ala akan segala zahir mereka itu dan segala batin mereka itu daripada terpakai. Berpakai yang ditegah daripadanya sebagai tegah haram dan makruh Allah Ta'ala pelihara mereka. Oleh kerana mereka ini tak boleh terlibat dalam benda-benda makruh dan haram, Allah pelihara mereka dan Tuhan. Sebab itu Nabi-Nabi Rasul-Rasul ni diberikan mereka dengan sifat Allah Ta'ala di mana ismahkan mereka itu. Ya, di mana mereka itu ada sifat ismah. Ya, ismah makna kata Allah Ta'ala jaga mereka tak jatuh dalam kancah makruh, tak jatuh dalam kancah haram. Nampaklah. Sebab itu kalau kita Rasulullah, Nabi Allah Adam AS, ya, Allah Ta'ala suruh abangnya tegah jangan makan buah. Dia makan juga buah tu kan. Dia bukan buat kerja haram. Jangan salah faham. Itulah hanya jaga tu lah. Ya, nah, sebab sudah ada daripada awal sebelum Nabi Allah Adam diciptakan Allah, Allah sudah istihan kepada malaikat ini ja'inu fil ardi khalifah. Aku telah akan menjadikan khalifah di muka bumi ini. Ya. Allah Ta'ala istihan, bukan minta izin kepada malaikat, istihan kepada malaikat, semuanya ini ja'inu fil ardi khalifah, semuanya aku akan jadikan khalifah di muka bumi. Tu Adam tak main lagi masa tu. Belum ada tu Adam lagi. Nampak? Makna kata memang Nabi Adam kena diutus dihantar ke bumi. Allah Ta'ala buat Nabi Adam tu dan hantar bagi ke bumi. Nampak tak? Jadi lah, tak dapat tidak. Makanya tadi ni nak jadi sebab musabab lah, nak keluar. Nampak tak? Jadi makanya apa yang jadi tadi ini, oleh kerana ada tegah, maka ulama mengatakan tegahan itu bukan dalam syurga-syurga yang lapan tadi ini. Bukan syurga yang lapan ni tak terlibat. Itu ada, bukan ada dalam syurga yang lapan. Ini mengikut tafsir lah, ya. Dalam tafsir Sawi ada sebut, dalam apa nak, dalam Al-Tabari ada sebut tafsir ni, bahawa Nabi Allah Adam duduk dalam syurga, bukan syurga yang lapan. Syurga yang lapan ni takkan siapa masuk, melainkan Nabi kena masuk dulu. Nabi Muhammad kena masuk dulu, nampak? Jadi syurga yang dimaksud ni satu tempat khas Allah Ta'ala jadi ke tempat itu, ya, sebagai tempat yang serba-serbi dengan segala macam apa nama kenikmatan yang luar biasa. Ada ulama mengatakan Taif. Tu Adam tu duduk dari Taif. Nuh di atas Taif. Taif kan di gunung. Kita kena naik atas sekali. Nampak tak? Taif tu lah ada buah-buah, tak buah-buah ni Taif lah. Banyak buah-buah kata sebagai ulama, wallahu a'lam. Tafsir ni kita tak berani nak putuskan sebagai muktamad lah, ya. Bukan syurga, sebab dalam syurga tak ada halangan. Dalam syurga mana ada halangan? Tak ada haram halal dalam syurga. Semua apa-apa boleh belakang. Nampak lah, ya. Itu dia.
ada arak, ada arak dalam surga boleh minum. Nampak? Haa, tu dia. Jadi itulah yang Tok Adam ni dalam satu tempat orang Melayu kata surga lah. Nampak? Sur tu dengan ga tu bahasa Sanskrit. Sur tu makna radit. Ga tu makna tempat. Nampak? Ya. Eh, tempat radit panggil syurga. Sur orang kata. Nampak? Ya, faham? Ya. Bahasa Sanskrit tu bukan bahasa Arab. Orang Arab kata al-jannah. Nampak? Ha. Ya, al-jannah ni banyak pula makna al-jannah ni. Bukan mesti kita satu tempat khas. Tapi yang kata tadi ni jannah yang hakiki 8 tadi lah. 8 syurga lah yang disebut tadi. Ya. Jannatul Na'im, Jannatul Khudi, nampak ya. Jannatul Ma'wa. Ya, Jannatul Adni. Itu nama-nama syurga yang dikhususkan. Itulah yang kita ambil kira sebagai isma. Maka dia kata musannif di mana kata dan atas tiap-tiap daripada segala kaul itu, ya, maka iaitu kembali kepada asmah. Di mana para nabi ini adalah asmah, nampak tak? Bersifat dengan asmah, iaitu mereka terpelihara daripada segala dosa, makruh, benda-benda tak elok, tak pelihara, mereka tak buat, mereka tak akan buat benda itu. Dan kata Musa ini menyampaikan mereka itu akan barang yang disuruh, ya, yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Insya Allah yang itu kita sambung bolehlah, kita akan baca bawa pada kuliah kita bulan depan. 191 kita ambil di bawah dan kata musannif menyampai oleh mereka itu turun tanda sana. Bertuah 191 kalau ada kertas kecil tanda. Tentu tak tanda tak apalah, tentu punya buku sendiri tak apalah. Nah, sebab saya akan bawa di sini pada kuliah kita akan datang. Aku lu qawli hadza astaghfirullah alazim li wa lakum akhirul kalam. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.